Selamat kembali ke sekolah SMK Sarjana Utama bagi tahun 2021. Peraturan berpakaian dan kekemasan diri bagi setiap pelajar yang akan hadir ke sekolah. A. Kasut kanvas berwarna putih atau hitam. B. Stocking mink berwarna kasut putih atau hitam. C. Kasut kanvas berjalur belang atau bercorak tidak dibenarkan. D. Kasut tidak melebihi paras buku lali. E. Kasut mestilah berlidah atau bertali atau berflap. E. Kasut kulit track atau sukan. Boot. Kasut high cut tidak dibenarkan. Panduan pemakaian tanda nama dan lencana SMK Sarjana Utama adalah seperti berikut. Pemakaian lencana dan collar pink adalah wajib bagi pelajar sesi petang. Panduan pemakaian tanda nama dan lencana SMK Sarjana Utama bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah seperti di dalam gambar. Peraturan rambut dan kekemasan diri bagi pelajar lelaki. A. Tidak dibenarkan mempunyai rambut berfesyen jenis caca, rambut berfesyen seperti alapang dan rambut diwarnakan. B. Hilarang menyindit telinga. C. Tidak dibenarkan berjambang, berjanggut dan bermisai. D. Pelajar dikehendaki sentiasa memakai tali leher, tanda nama, tanda sesi petang bagi murid sesi petang dan lencana sekolah. E. Pelajar perlu berkuku pendek. F. Tidak memakaikan aksesori kecuali jam tangan yang tidak berfesyen. Potongan rambut tidak boleh berfesyen seperti punk, diwarnakan, berekor, dikeraskan, bergaris atau botak. Peraturan rambut dan kekemasan diri bagi pelajar perempuan. A. Semua pelajar Muslim diwajibkan memakai tudung sekolah. B. Murid bukan Muslim tidak dibenarkan rambut berfesyen atau diwarnakan dan perlu mengikat kemas rambut yang melepasi paras bahu. C. Tidak memakai anting-anting melebihi sepasang. D. Tidak menggunakan makeup seperti celak, pewarna pipi, cincu, pembayang mata, mencukur kening, mewarnakan kuku. Pelajar perlu berkuku pendek. Seterusnya, E. Tidak memakai aksesori kecuali jam tangan yang tidak berfesyen. F. Pelajar dikehendaki sentiasa memakai tanda nama, tanda sesi petang bagi murid sesi petang dan lencana sekolah. G. Pelajar yang memakai gaun pinafore perlu memakai tali leher. H. Gaun pinafore perlu melebihi paras lutut. Peraturan rambut bagi pelajar perempuan adalah seperti di dalam gambar. Waktu hadir ke sekolah. Pelajar-pelajar hendaklah hadir ke sekolah 15 minit lebih awal sebelum masa belajar untuk urusan pengambilan suhu. Bagi sesi pagi pada pukul 7.15 pagi dan sesi petang pada 1.15 petang. Pakaian pendidikan jasmani. A. Kemeja T, PJ T. B. Seluar track bottom berlogo sekolah. C. Kasut sukan dan berstoking yang melepasi paras buku lali. D. Kemeja T perlu ditakin dalam seluar track bottom. E. Pemakaian baju T PJK hanya tertakluk pada hari subjek PJK dalam jadual kelas sahaja. Dan F. Bagi PDPC pendidikan kesihatan, pelajar perlu memakai uniform sekolah. Larangan-larangan ke sekolah iaitu alat-alat elektronik, rokok, barang perhiasan, bahan-bahan bacaan, alat-alat tajam dan barang solid. Program-program yang dianjurkan oleh unit disiplin, yang pertama program Zoom, yang kedua program khidmat masyarakat untuk pelajar datang lewat dan yang ketiga spot check. Jom amalkan 5B sebelum 5H. Kempen 5B. Yang pertama, beg betul. Yang kedua, pemakaian betul. Yang ketiga, tempat betul. Yang keempat, masa betul. Dan yang kelima, adab betul.
Selamat kembali ke sesi persekolahan 2021. Datang awal budaya sutama. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sekian, terima kasih.